boyfriend Usma Emta Durung. Waktu itu Mimi lihat ada rame-rame. Ternyata warung nasi pecel Madiun Busri ini baru buka di Banyuwangi. Baru buka aja langsung diserbu warga, friend. Wah, Mimin penasaran, apakah nasi pecel ini senikmat yang di Madiun sana? Mari kita cobain, tapi sabar sih, friend. Rame ini koyok ngene kok. Kuliner ini jadi rebutan ibu-ibu. Lihat aja noh. Nasi pecel Madiun ini tentu berbeda dari kebanyakan nasi pecel di Banyuwangi, friend. Sambal kacangnya aja nih, kata yang punya, diimpor langsung dari Madiun. Beneran, nasi pecel yang berlokasi di timur RSUD Belambangan ini termasuk murah, friend. Seporsinya 7.000 aja. Itu udah dapat nasi, aneka sayur, sambal kacang, tempe goreng, tempe orek, serundeng, dan kerupuk. Kalau mau tambahan lauk juga tersedia macam-macam, friend. Seperti empal, limpa goreng, sate ati, sate puyuh, paru, telur asin, atau telur ceplok. Tapi udah habis duluan, friend. Di hadapan Mimin udah tersedia nasi pecel Madiun Busri beserta lauk tambahan yang Mimin sebutkan tadi. Harga lauknya variatif ya. Rasanya sedikit pedas manis, gurihnya juga ada dari serundeng. Ditambah kerupuk nasi yang renyah, enak, friend. Terus lauk empal dan jeroannya empuk, gampang digigit. Entah karena lapar atau saking enaknya, Mimin sampai habis tak tersisa nih, friend. Buat yang cari makanan murah, enak, dan ngenyangin, nasi pecel Madiun Busri ini bisa jadi solusi, friend. Buka tiap hari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore.